Ini dia game NFT terbaru 2023 yang aku review dan sudah terbukti selalu membayar developernya. Dan langsung aja let's go guys, kita bahas. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan review game Champion Arena. Kenapa? Karena ini dia selalu komentar cuan bersama 3478. Min, bahas game gala terbaru Min, Champion Arena. Oke siap Bang Cuan, kita akan bahas. Terima kasih kepada Bang Cuan yang komentar, yang memberikan ide game-game yang lainnya teman-teman. Juga buat kalian semua, tolong komentar di bawah untuk memberikan ide-ide konten apa yang harus aku review, konten apa yang harus aku buat. Dan terima kasih semuanya yang sudah mendukung Koinspirasi Digital. Langsung aja yang belum subscribe, subscribe dulu guys ya, biar kita secepatnya bisa 7.000 subscriber dan 10.000 subscriber, sehingga aku bisa semangat terus memberikan informasi kepada kalian semua. Nah teman-teman, sebelum aku berikan informasi tentang Champion Arena, aku mau first impression dulu, yaitu review di awal dulu nih guys ya. Jadi langsung aja ke videonya, let's go guys. Nah ini dia, aku udah download ini lebih dari 2GB ya guys setelah di download. Wow, lumayan juga ya, lumayan cepet. Nah lumayan lama ya juga. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Koinspirasi Academy nih, nanti kita bakal buka open agency. Jadi teman-teman bisa jualan kelas online yang ada di sana. Ada banyak pilihan kelas online di sana yang bisa teman-teman jual di sana, ataupun kalian mau belajar di sana. Kalau kalian belajar, kalian bisa menghasilkan uang dari hasil belajarnya karena di sana meningkatkan skill kalian untuk menghasilkan uang lebih banyak. Dan kalau kalian mau jadi agensi, nge-share sana sini, Facebook, WhatsApp, teman-teman kalian, Instagram, YouTube, kalian juga bisa berpotensi menghasilkan uang hingga 50% dari harga jualnya. Komisinya mantap bukan? Jadi langsung aja nanti coming soon ya guys. Saat video ini tayang mungkin websitenya belum selesai, tapi udah bisa dicek-cek lah ya. Oke, cek dulu aja atau silahkan WhatsApp ke aku biar nanti dapat diskon buat kalian semua. Oke langsung aja teman-teman, kita ke sini. Welcome to the Champion Arena, shall we start? Oke, ini adalah pertama kali setelah aku download tiba-tiba muncul kayak gini dan nama aku udah tiba-tiba Sagala Bisa. Ini berarti memang udah langsung sinkron ke akun aku ya guys. Di sini Sagala Bisa. Langsung aja kita disuruh tutorial, kita campain, let's go. Nah, wah asik nih guys. Ini game kayak COC gak sih? Kayak Lord of Dragon gak sih? Coba kita lihat aja. Oke, kita klik dulu start di sini seperti apa gameplaynya. Kita klik the battle, let's go. Tips, you can. Wanjay. Let's do this. Ini mah keren guys. Battle. Apa nih? Kita harus mencet apa nih? Mencet ini, kos merah. Terus musuhnya pilih, pasti target, boom. Oke, di sini ini gamenya asik guys. Ini gamenya asik guys, ini aku mainin nih mudah-mudahan ya. Oke, kita masukin ke sini dan kita klik di sini, kita arahkan ke sini. Akulah nenek sihir yang sebenarnya. Kalian bukan siapa-siapa. Anjay, pakai barrier. Oh, tidak kena. Aku pakai barrier. Oh, tidak terasa. SLP dan oke. Rolling slam, boom. Oke, tenang aja di sini. Attack down juga, oke, nggak masalah. Di sini good job, you can attack. Oke, di sini kita langsung aja subscribe dulu ke teman-teman. Kalau belum subscribe, nggak dilanjutin videonya. Canda ya guys. Jadi tetap dilanjutin walaupun nggak subscribe. Tapi tolong dibantu subscribe lah ya, biar 10.000 subscribe. Oke, langsung aja. Ini apa maksudnya? Klik lagi, kita coba klik lagi yang ini. Aku mau serang fokus yang ini. Dia mau teler dan meninggoy. Kita juga akan coba fokus ke yang ini dulu. Satu meninggoy dulu. Bagus, tinggal satu lagi sih. Si pohon apa ini? Goldmore. Bentar, aku nggak paham Goldmore tuh apa maksudnya. Ini tuh buat apa nih guys? Ini reinforce attack ups. Ini apa nih? Ini deal damage proportion attack enemy. Oke, coba kita cobain. Oke. Enemy zone. Boom. Bacokan maut yang tak terelakkan. Damage increase 10%. Mampus. Damage increase 10%. Dan ini adalah normal attack 130%. Bagusan normal attack ya guys. Kita coba pakai normal attack aja. Normal attack. Boom.
Wah, gede normal attack daripada kayak gini-gini. You need me? No, kita akan coba kesini. Apa yang terjadi? Boom! Sedap ternyata jurus dia. Oh, nggak kerasa. Oke, coba si nenek lisir ini kita pakai yang ini ya, guys. Aku pengen tahu dia gimana aja. Oh, tepuk tangan teman-teman. Setelah tepuk tangan, jangan lupa subscribe dulu. Subscribe. Oke, kita dapat ini semua dan aku belum tahu itu apa. Kita ke lobby dulu dan kita akan review satu persatu. Wah, apa ini? Aku dapat monster. At your service. Taps. Ini keren-keren ya gambarnya ya. Oke aja. Oke teman-teman, apakah tutorialnya udah selesai? Aku tadi skip satu video bertarung. Jadi ada either reward, kita akan lihat either reward itu apa. Collect aja dan ada champion di sebelah sini, leopard. Oh, ini buat level up-nya ya guys, ya di level up. Oh, naik kayak gitu. Oke, di sini ada auto equip yang bisa dipakai. Oke, dan di sini ada apa lagi? Udah selesai enggak? Oke, di sini ada estate. Apa estate? Oh, kayak gini. Jadi kita baru bisa kebuka tuh ini. Altar champion. Apa ini lagi? Oh, summon free. Oke, dapat summon free. Oke, guys, itu buat thumbnail ya, guys. Oke. Aku dapat Sophia. Sophia lah coba. Ah, bukan, itu Sophia doang. Oke, kita back, teman-teman. Oke, di don't show again. Dan aku akhirnya apakah sudah bisa bebas dengan sendirinya berkotak-katik. Di sini ada surat. Banyak banget suratnya, jadi kita collect all aja. Boom. Nah, aku belum tahu nih duitnya yang mana ya guys. Kita ke lobby dulu aja biar buat kita cek satu persatu. Oke. Jadi sini sebelah kiri ada nama aku Sagala Bisa, profilnya di sini levelnya 2, akhirnya 4, no estate, arena decknya belum ada, ini ID aku dan ini skinnya. Dan buat kalian yang mau download ya, linknya di deskripsi, daftar aja di Gala Games ya guys. Ini aku dan ini cewek. Oh, oke, aku mau. Oke, terus di sini ada kartu aku yang baru punya 3 dan kalian juga pasti bakal punya 3. Ini ada battle pass seperti biasa. Battle pass ya, kita bisa upgrade menggunakan duit ya kan. Iya, ini dia level purchase nya dan kita harus pakai gems ini dan kita akan cek gemsnya harganya berapaan dan kita dibawa ke Gala Gamesnya ya teman-teman. Oke, nanti kita akan cek di Gala Gamesnya dan di sini kita akan lihat lagi ada champion yang tadi kita buka dan aku punya ini yang terbaru. Sophia ini bisa di auto equipin kalau ada equipnya, tapi aku belum punya equipnya. Dan di sini kita ada quest teman-teman, seperti biasa bisa di collect setiap saat dan ini kita ngumpulin kayak semacam apa ini ya, kunci sama apa itu ya, kita belum tahu. Oke, jadi kita lebih cepat ya collect all aja. Boom. Oke. Nah, di sini kita juga akan ngelihat questnya kok belum. Oh, di sini buka dulu guys. Buka nggak? Oh, nggak, belum ya. Udah ya. Battle pass tetap diiklanin terus ya. Oh, battle passnya di upgrade terus ya. Oke, buka. Oke. Terus di sini ada lagi yang namanya shop. Kalian bisa beli. Oh, ini guys, pakai mileage. Pakai mileage ya. Oke, pakai mileage. Nanti kita akan pelajari ya teman-teman. Mayhem ini apa? Belum kebuka. Challenge juga belum kebuka. Oh, ada sih kebuka tuh ya. Satu. Either reward juga nih kita ambil lagi. Ini either reward kok ada terus ya. Oke. Oke, terus di sebelah sini ada tas kita. Dan ini ada uang kita. Apa nih maksudnya? Gak ada apa-apa. Soulstone equipment kita juga belum punya. Enchant, aura, miss. Nah, ini adalah item-item yang kita miliki. Terus apalagi, kita akan cek dulu harganya. Lupa. Nah, jadi di sini teman-teman belinya itu diarahin ke website kalian. Oh, belinya pakai Gala ya, pakai Gala. Dan ini itu 1M, bener gak sih? 1M atau 1 billion itu ya. 1 juta itu 3243 ya, ini mah 1:1 duit guys ya. 3243 itu ya 1 juta itu guys ya. Coba kita cek ya Gala IDR. Oke, 3243 ya. 3243 itu hampir 1 juta dan kita juga dapat 1 juta guys. Ini jangan sampai diklik karena aku punya uang ya. Aku, oh nggak ada loh. Aku belum di convert soalnya ya.
Jadi kita dapatnya berapa? Fight jam 5.870. Maksudnya apa ini? Aku nggak ngerti. Oke lah guys ya, nanti aja kita akan cek lagi. Kita balik lagi ke gamenya dulu ya guys. Oke, kita balik lagi ke gamenya. Cuman ada itu doang guys. Coba di sini ada apa lagi? Ada book. Oh, ini koleksi kita yang bisa kita dapatkan. Ada support, ada daily check-in, ada event. Eventnya masih kayak gitu. Ada daily check-in, daily check-innya kita udah selesai. Ada cash shop di sini dan dibawa lagi ke tempat yang tadi. Nggak ada lagi ya, ini koin. Ini juga ada gems lapis, tapi kita nggak tahu cara ngasilin uangnya kayak gimana nih. Jadi kita bakal ini apa nih, soul selector. Oke guys, jadi sementara kita belum tahu gimana cara ngasilin uangnya nih ya guys. Apakah seperti biasa gala games itu kan biasanya ya itu ya ranked dia yang ngasilin uangnya. Dan kayak gini-gini doang. Tapi gamenya sih oke ya guys, menyenangkan. Cuman aku belum tahu gimana cara ngasilin uangnya. Nah karena ini adalah video first impression, aku pengen lihat aja gamenya karena banyak yang komentar. Jadi segitu dulu aja mungkin teman-teman. Nanti kita akan coba lihatkan lagi ya, kita akan coba pelajari lagi gimana cara ngasilin uangnya di episode kedua. Pasti ada episode keduanya, jadi pastiin kalian subscribe biar gak ketinggalan informasinya. Karena kalau aku udah belajar, itu tuh cepet banget pengetahuannya. Anjay. Tentu aja. Sebaik apapun developernya, seterbukti apapun developernya membayar, harus selalu disclaimer on. Ya. Jadi silakan riset sendiri, jangan buang-buang uang, jangan buang-buang waktu, dan tentu aja disclaimer on, ini hanya sebuah game yang bisa hilang kapan aja, meskipun udah lama ini game nggak hilang-hilang gitu ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, kita bacakan komentar-komentar yang satu ini. Let's go. Ini ada dari Andika Dwi Permana 5856. Ini aplikasinya terpercaya enggak, Bang? Kalian harus riset sendiri aplikasinya terpercaya atau enggak. Karena bisa jadi aku salah-salah guys ya. Jadi silakan di riset sendiri. Tapi aku tahu yang dibahas ini adalah video kemarin yang ini kan. Nah itu belanjanya kalian di luar aplikasi itu. Aplikasi itu hanya memberikan komisi doang. Jadi belanjanya tetap di Shopee. Jadi tetap aman kalau untuk belanja karena transfernya ke Shopee, bukan ke website yang itu. Jadi kalian yang belum tahu website itu, website itu daftar doang dapat 50.000. Jadi silakan, gak usah ngeluarin duit, kalian udah dapat 50.000. Abis itu kalau mau belanja ke Shopee, klik dulu link di situ biar kalian bisa dapat cashbacknya lebih gede. Itu teman-teman ya. Jadi tetap transfernya ke Shopee kok, nggak pakai aplikasi atau game atau website itu ya. Jadi lebih aman lah, tetap aman. Berikutnya adalah, oke, ini dia komentar berikutnya. Ada, maaf bang, aku WD di game LOC, bisa pakai bank? Emang bisa, aku juga ke bank. Tapi ya itu potongannya besar 20%, benar. Aku pengen pakai yang lain tapi nggak tahu, alias nggak tahu caranya. Gampang aja, kamu download dulu toko kripto misalnya, linknya ada di deskripsi ya di bawah. Itu download, setelah itu kamu masuk ke USDT jaringan TRC, kalian klik setor aja ya, atau deposit ya gitu ya. Tapi bukan deposit, pokoknya ambil aja ya, setor atau deposit, ambil alamatnya ya, alamat wallet USDT TRC kalian. Nanti langsung ditempelin aja di gamenya. Ini tuh game LOC buat kalian yang belum tahu. Kemarin aku udah gajian di sini, silahkan ditonton videonya nih ya. Buat kalian yang belum mainkan, boleh mainkan, tapi itu selalu DYOR ya, riset sendiri ya teman-teman hasilnya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih yang selalu support dan selalu dukung aku. Ini biar videonya nggak kepanjangan, nanti aku cari tahu gimana cara ngasilin uangnya, tapi gamenya saat ini menarik. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan kunjungi koinspirasiakademy.com untuk jadi apapun yang ingin kamu mau.